to Dunia Fana News. Please click like and subscribe. Thank you. Hidup di dunia ini hanyalah sebentar, dengan aneka rupa masalah, sebagai ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah, senang, lapang, sempit, sehat, sakit adalah penghias ujian kehidupan yang semuanya datang silih berganti dan ada batas selesainya. Ujung semua ujian itu adalah kematian. Sehat dan lapang rezeki seringkali tanpa disadari membuat hati menjadi lalai dan sombong. Sakit dan sempit rezeki memang nampak berat, namun justru itu tanpa kita sadari Allah tengah menempa hati kita menjadi kuat, sabar, dan sadar tentang hakikat hidup, tentang betapa lemahnya kita yang harus selalu bergantung dan membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ingat dunia, maka hati akan mati dari mengingat akhirat. Semakin mengingat akhirat, hati akan melihat dunia nampak kecil, tiada arti. Itulah sebab kenapa dengan sering mengingat mati, baik ketika tengah diuji dengan susah, senang, sehat, sakit, lapang, sempit, maka hati akan melembut penuh kesadaran akan kelemahan diri, ketiadaan diri, pengakuan diri bahwa semua yang ada dalam hidup kita adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dengan ego yang sering kita tuhankan karena bertahta mahkota harta, kekayaan, ilmu, kepintaran, jabatan, kekuasaan, semua itu tak lebih seonggok sampah tiada arti, manakala sadar hidup kita sudah di ujung akhir. Tubuh lemah tak berdaya entah karena sakit parah, tua renta atau musibah mendadak. Di saat Tuhan ego semakin lemah, merapuh dan muspro atau hilang sia-sia. Tiada yang lebih ada dan paling berarti selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya Tuhan yang pantas kita puja dan sembah. Fir'aun manusia berkuasa pemuja Tuhan ego yang paling durjana dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di ujung hidupnya, Tuhan egonya tak berdaya lagi, ditenggelamkan oleh lautan kesombongan dirinya. Akhirnya hatinya pun melembut menyadari Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Lidahnya yang keluh ingin berucap mengakui Allah, namun sudah terlambat, waktu keburu habis membungkam mulutnya. Sebelum waktu usai, sering-seringlah mengingat Allah dan kematian dalam keadaan apapun agar hati melembut dan lidah lancar berucap La ilaha illallah di ujung akhir kehidupan kita yang fana sekejap ini.